Okey, jom saya nak cerita lagi. Kalau kita tengok kenapa dia bina tiang ni setiap setiap penjuru part ni? Kenapa dia bina struktur macam ada arch ni kan? Pasal apa? Pasal nak menjadi satu simbolik bahawa bumi ini adalah bumi mahsyar dan mansyar. Bumi yang mana manusia akan dibangkitkan kat sinilah. Macam mana dibangkitkan kat sini itu kita Allahu a'lam. Tapi Nabi bagi tahu itu dah dia. Okey. Jadi kalau kita perhatikan nampak tak burung merpati atas tu? Dekat bawah burung merpati tu ada nombor-nombor Arab. Pasal tak? Nombor-nombor Arab ni adalah jam. Sundial ataupun jam matahari. Dalam bahasa Arab dipanggil sebagai mizwalah. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan dia ada tiang sikit kat situ. Apabila matahari terpancar, dia akan bagi tahu kepada kita waktu pukul berapa. Insya-Allah. Dulu tak ada jam kan? Jadi inilah dia jam orang zaman dulu. Sampai sekarang pun masih berfungsi, Ustaz? Tak tepat sangatlah. Tapi lebih kuranglah orang kata. Jadi dia boleh bagi tahu masalah daripada itulah. Seperti mana tertera di atas sana. Aku nak masuk. Tanya saja, Ustaz. Ni ada tempat ni.